Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi qala fi muhkam tanzilih la yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadhdhirukum Allah nafsahu wa ila Allah al-masir. Wassalatu wassalam ala rasulillah alladhi amarna bil wala'i ila Allah wa ila ta'atih. Wassalam tasliman katsiran alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum alladhina walu Allah wa rasulah. Amma ba'd. Rabbana syrah sulurana wa sirrana umurana faqihna fi dinina waj'alna minal muttaqin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa ansur ibadakal mu'minin. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa yahazimal ahzab. Ihzimal yahud wa ansurna wa ansur ikhwanana المستضعفين والمجاهدين في غزة فلسطين برحمتك يا قوي ويا عزيز. الحمد لله. Setelah kita tunai fardu maghrib, diberi peluang, diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menghidupkan majlis imarah masjid ini, maka alhamdulillah. Sebagai mana yang beri tajuk kepada saya tentang hak isu semasa, keadaan semasa, hak umat Islam. Jadi, Islam kita, kita tak kena bimbang di atas wujud dia, di atas hidup Islam saat itu. Hak kita bimbangnya di atas orang Islam. Di atas orang Islam, di atas diri kita ni. Di atas agama Islam tetap inna dina inda Allahil Islam sampai hari kiamat. Agama Islam adalah ialah agama yang mana terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak diubahkan sama sekali. Yang hendak jadi masalahnya orang Islam. Dalam dunia sekarang ini setelah mana dikacau. Orang kafir kacau umat Islam kita ni dengan berbagai-bagai fikiran. Ya isi fikiran dalam umat Islam supaya umat Islam saat itu berbaloh. tak satu. Jadi setiap KJR dalam negara, mana-mana negeri. Dan kalau negeri komuni, dia bawa rakyat dia pergi kepada komuni. Kalau negeri itu demokrasi barat, dia nak bawa pergi kepada barat. Kalau negeri itu campur dengan Islam, jauhi Islam sekerak dan barat sekerak. Sehingga dalam negara Arab setelah mana barat, negeri Europe jajah, kafir jajah dalam negeri Arab, tinggal daripada unik-unik Islam, hanya hukum nikah dan tolak. Hukum nikah dan cerai. Dan sako. Sako itu pun, mereka usaha nak matikan hukum dia. Jadi tinggalnya, kalau kita kuat kita pergi ngaji luar negeri, ngaji Mesir, ngaji Sudan, ngaji Jordan, ngaji Syria, ngaji mana-mana luar negeri, kita kena ngaji qanun al-ahwal al-syakhsiyah. Unik-unik keadaan pribadi seorang Muslim dalam masyarakat Muslim sendiri. Mana terkecek tentang hal, gapo nikah kahwin, cerah lagu mana, banyak tu ya. Hak unik-unik Islam, hak tinggal, hak sah. Setelah mana pun jajah seluruh negeri Islam. Dalam 100 tahun umat Islam duduk lagu tu, apabila mari bangkit, pada tahun 80-an mari bangkitan Islam, sahwah Islam ya. Mari bangkit Islam, timur gerak ke Islam, panggil Islam semula melalui pemuda,
Minum air. Minum asbatul. Jadi bertimu bangkit ke Islam saat ini, ulama Islam ataupun orang gerak pendakwah-pendakwah Islam untuk nak bangkit syariat Islam semula saat ini, dia mulalah, mula jalan semula saat ini tu dalam hal keadaan gapo nusuk rahsia. Lah kerana tekah tu tu barat ataupun negeri penjajah saat ini, kalau jajah negeri Mesir, Angkerik, dia jajah Syria, Fransik, dia jajah Lebanon, Fransik, dia jajah Jordan, Angkerik, Palestin diri tu Angkerik. Jadi hak duk jajah saat ni tu duk sekat jalan takwi bangkit Islam ni hidup semula. Kerana apa? Kerana mereka tu duk usaha macam bagaimana kah nak ambil negeri Palestin. Nak jadi Palestin tu Israel. Nah, hidup sekat situ tu. Siapa ke jaya buat dia? Dia bahagikan negeri saat ni tu seperti ternyata dah dulu, apabila masuk tahun pilih apa ni tahun 83 barulah jadikan negeri Palestin, negeri Israel. Padahal tidak ada hak bagi siapa daripada umat Islam ni nak izin lesen nak bui kepada Israel itu dan nak bui kepada Yahudi itu bombing Palestin. Tidak sama sekali, tidak ada hak sama sekali. Sehingga Khalifah Abdul Hamid Utsani, Khalifah Utsmaniyah Abdul Hamid yang kedua, setelah mana Angkerik mari minta kepada dia, aku nak minta izin orang Yahudi dalam Europe tu mari duduk di Palestin. Khalifah Abdul Hamid dia kata apa? Dia kata mu tunggu, nanti aku nak tanya umat Islam dalam dunia ni semua. Sutih dunia ni aku nak tanya sore-sore, izin ke tak Yahudi duduk di Palestin? Kerana Palestin ni bukan hakku. Hak umat Islam. Tu Khalifah Abdul Hamid Utsani. Setelah mana dia jawab soalan tu lah. Angkerik, Fransik dan semua barat saat itu buat pakat teh bagaimana kau nak cabut Abdul Hamid Utsani daripada pergi negara Turki di masa tu. Maka pergi pakat dengan Ashari Hussein Jordan di masa tu, dan pergi pakat dia duduk pergi negeri Hijaz. Berpakat dua tu saat ini dengan janji yang Angkerik kata, kalau mau jatuhkan Khilafah Utsmaniyah, Khalifah Utsmaniyah ni sebagai khilafah Islamiyah, khalifah Islam, presiden Islam, maka aku akan beri kepadamu ialah mempergi Hijaz semua dia. Masuk Mekah, masuk Madinah, masuk Yemen, masuk semua tu semenanjung negeri Arab. Nak beri kepada Syarif Hussein. Maka dia main dengan Yahudi, Yahudi Haridim yang duduk di dalam Turki. Maka dijatuhkan khalifah Abdul Hamid Utsani, maka dinaikkan Kamal Ataturk. Maka di situlah mulainya Israel Yahudi itu masuk dalam Palestin. Maka sampai ke hari ini begitulah. Tapi nak ayat atau setelah mana berlaku 7 Oktober saat ini dah kita dengar ada hak ni banyak. Pakak duk tubik gi semula, siapa ke supah tu gi tu tak siklik ada awak. Tak siklik. Kerana apa? Apa ni? Orang panggil kata orang Palestin saat ni ni tidak takut kepada mati dengan sebab bombing dia. Kita takut pada mati dengan sebab bukan sebab beranak kita. Sini nak ayat kata asal orang saya kepada tempat beranak ni dah. Orang beranak situ. Sebagai Palestin saat ini tak gilai dan kerana dia kira di situ. Lepas tu pergi dah pula dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata orang panggil kata Baitul Maqdis ni ardu ribat ila yaumil qiyamah. Bombing ribat sampai hari kiamat. Lepas tu orang duduk di Palestin dah nak tubik lagi rugi. Mengaji duduk di tempat ribat dah. Lepas tu dalam dunia lah ni tak ada tempat ribat. Nak jaga. Kita kata Saudi dengan Yemen. Nak pergi, nak kata fisabilillah. Tak ada jadi fisabilillah dah. Ada bakat berdiri sama sendiri. Saudi Syria Yemen kerana apa? Kerana nak mati gerakan Islam yang dipimpinkan oleh Syekh Almarhum Syekh Abdul Majid Zandani. Dia nak mati hot ni kerana takut Syekh Abdul Majid Zandani buat orang jadi Islamik jatuh ke Saudi.
ataupun jatuh kerajaan dalam negara mana? Dalam negara Arab. Saya baca dalam satu takrir, satu raingan hak barat. Dia waktu dia tergapo, Syekh Abdul Majid Sandani ni orang yang mana barat CIA dan mata gelap syabat. Dan juga Angkrit, Fransik, Europe semua hak ni tu kau yang paling takut sekali kepada Syekh Abdul Majid Sandani. Sebab itulah yang kaca Yemen dulu sebelum pada yang kaca negeri lain. Nah, ada. Kerana apa? Kerana Syekh Abdul Majid Sandani ni dia akan buat orang jadi Islamik, maka orang itu boleh bawa orang lain pula. Kerana dia buat orang yang tidak takut kepada mati, orang yang panah, orang yang bijak dan kemah iman. Hak ni kau buat sebab dia buat Jami'atul Iman hak dia hak ni. Nah, hak ni pengakuan ulama dunia tentang Syekh Abdul Majid Sandani. Sebab apa dia mau sekalian pergi beracun dari Yaman? Berapa kali tengah dia duduk dari Yaman belum pada dia lari tu orang nak bunuh dia. Tapi duduk di bawah jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan susuk dia mati di Turki. Dah mati di Turki ya. Nah, gapo ni setelah mana dia boleh tubik hidup di Saudi Arabia? Di Saudi Arabia maka dia tu ulama Saudi saat ini tak izin kepada KJS Saudi tu igat Syekh Abdul Majid Sandani bubuh dalam duk. Nah, maka setelah mana dia minta izin nak pergi fubat di Turki, maka KJS Saudi wi kepada dia dan musafir pergi ke Turki untuk masuk musakit di sana, maka alhamdulillah dia tinggal di sana tak ada kelik, tak ada tubik sehingga dia meninggal dunia. Nah, dia mati saat ini tu orang hok khas. Orang hak khas, hak duk titang Syekh Abdul Majid Sandani saat ni tu dah. Oh, rasa seni. Nah, dia kata bila bunyi khabar kata dia mati tu dah. Buat kita rasa seni. Kerana apa? Kerana dalam pihak KJM mereka minta ringan. Nah, hari ya. Syekh Abdul Majid Sandani, buat apa hari ni? Dia pergi jumpa dengan siapa? Saat ni dia pergi sijik, dia pergi jumpa dengan siapa? Siapakah kena buat ringan sosok tentang hak ke Syekh Abdul Majid Sandani? Allahu Akbar. Nah, dia kata dia ni orang yang hebat. Nah, orang yang hebat. Lepas tu, dia orang hebat sah dah. Lepas tu, dia orang yang kenal keadaan semasa. Syekh Abdul Majid Sandani. Dengan sebab dia boleh teliti dalam ayat Al-Quran Al-Karim. Boleh tengok tafsir satu ayat, pak, dia boleh letak kajian dia tentang keadaan semasa. Kerana dia lah orang yang mula-mula sekalinya tafsir Quran mengikut ijaz ilmi. Ijaz ilmi atau mu'jizat Quran. Dalam hal masalah ilmu sains teknologi yang moden sekarang ni, dialah orang yang tafsir. Sampai dengan kitab dia tu beberapa daripada ulama-ulama barat yang terbesar masuk Islam di bawah tangan dia. Sebab tu apabila dia mati saat ni tu habis ni sehingga kuat Syiah Husi di Yaman tu seni Abdul Majid, Syekh Abdul Majid Sandani. Sampai ke negeri Emirat tu yang usaha dah nak bunuh dia tu seni dia. Kalau dia kata hebat orang-orang sampai setara tu. Sebab tu dia kena mati dia dulu. Dan apabila mati dia saat ni, dia pergi peracun dari Yemen saat ni kerana tak ada dalam negeri dunia ni. Kalau berlaku di Israel, hak boleh sampai senjata di sana dan malakan hak Yemen. Tapi lah ni pun sampai juga. Tapi dia bukan hak Islam. Dia pergi sampai hak Majusi. Hak tu yang ada masalahnya. Sebab tu ada seorang alim, orang Saudi, dia tulis. Dia kata sesungguhnya Palestin tak akan memerdekanya. Dan bandar negeri Palestin tak ada orang boleh merdeka melainkan orang yang kenal Allah Subhanahu Taala dan orang yang mana kenal hak yang telah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kata nak merdeka bila. Bahwasanya Palestin seandainya dimerdekakan bila di bawah tangan mujahidin yang boleh kecek dengan pokok kayu dan boleh kecek dengan tokoh batu. Dia terbukalah dengan mujahidin yang mana bining duk telanya tabarruj tidak berhijab dan juga duk dalam kemewahan dunia tidak kena Islam. Benar ya ayat tu. Kalau tengok orang lain daripada kuat Hamas saat ni duk dalam keadaan teruk benar. Kalau kuat Mahmud Abbas saat ni tak ada masalah apa buat dia saat ni. Tak ada mikir langsung hang masalah hijab. Buat dia lah orang Palestin hak bebas di sisi gapo pakaian dan hidup liberal orang panggil kata. Pentingnya
Saudara kita sekarang lah ni di Gazah. Eh, oh, lama pun dah tak ada dengar dia. Saya pun tak ada update juga dalam Facebook ke dalam apa. Tak ada itu. Tak ada mana. Nah, tu. Pentingnya learning. Nah, learning itu keadaan kalau nak kalau masalah keadaan hok kita dok royak dulu, ada dok orang dok tolong dok gapo ini tu deh. Tak ada. Supang dulu. Supang berlaku di 7 Oktober, siapa ke hari ini negara Arab, negara Islam dok support tu. Nah, tak ada kata gapo perkara, tak ada kata nak lawan Israel ke, tak ada kata gapo ni berlawan dengan Amerika ke, dok. Tak ada. Hanya Algeria, negeri Jazair itu saya. Eh, dok hantar surat masuk kepada majlis keamanan kerana dia tu anggota. Dia anggota dalam 15 negara, dia salah satu pada anggota dalam majlis keamanan dunia. Nah, maka dia dok hantar surat, dia dok hantar permintaan musyawarah tentang hal berhenti perang. Musyawarah tentang hal hantar makan ni. Musyawarah hal kita kena ambil salah di atas Israel. Dan di Netanyahu saat ni tu kita kena ambil salah. Waktu dia dah hantar masuk tu sampai ke majlis ke amainya sorak, semuanya tu baik keputusan. Wajib berhenti perang. Kena hantar makan ni. Tapi jalan ke tak? Tubuh, semua tu baik hukum laku dah tu. Dalam mahkamah UN tu. Mahkamah majlis ke amainya. Bukan mahkamah lahai hak dunia tu suku. Mahkamah dunia tu, al-mahkamah ad-dawliyah tu, mahkamah dunia tu, ya suku pula. Kalau ini hak majlis keamanan ni, hak dah jaga keamanan dunia ni. Waktu buat hukum dah. Tapi Israel jalan tak? Tak ada jalan. Tak ada turut sikit habuk. Bahkan, kau turut tak ada. Bahkan, ya kau selai kau turut tak ada. Lepas tu, siapa ada wi senjata? Ialah Amerika. Amerika, Jerman hak banyak sekali. Hak ada wi senjata. Jerman saat ni, ya tak boleh tinggal Israel dengan sebab apa? Dengan sebab dia nak ganti. Kalau Hitler bunuh Yahudi ni juta dulu saat ini, lalu ni dia nak ganti. Di Israel minta gapa dia nak wih. Untuk kesenangan masa depan dia. Untuk orang Israel, dia janji lagu tu. Sehingga sampai ke hari ni, orang Yahudi duduk di dalam dunia ni, dia dah boleh gaji daripada Jerman $1,000 sebulan. $1,000 sebulan, orang yang tu nenek dia mati dengan sebab Hitler bakar. Apakah hari ni tak boleh? Tu. Lepas tu, dia nak senjata pun, dia kena wik. Waktu tu, nak ayat kata, Yahudi dalam Israel. Tu. Jadi, ni, semua undang-undang tu baik. Berhenti perai ke apa ni tu, Yahudi tak ada teruk, Israel tak ada teruk sikit. Apa. Mahkamah dunia dah pula. Hak kata ayat kata, Afrika Thai tu, South Africa tu akak buku dia. Akak buku disokongkan oleh beberapa negara lain lagi. Sampai ke dalam Afrika lain pun ada sokong. Amerika Latin pun ada sokong. Maka duk sokong-sokong semua saat ini. Terbaik dalam mahkamah saat ini. Hukum kena igat Netanyahu. Netanyahu salah. Dia tu orang jahat perih. Maka terbaik hukum saja. Free saja. Tak ada siapa patibat. Tapi Netanyahu tak berani nak terbaik gini saat ini. Dia nak tubik negeri, nak tubik Israel tu, nak pergi ke negara, hak duduk di bawah anggota mahkamah dunia saat ni, tak ada pergi. Enggak mereka ni ada hak igat. Sebangan negeri Syiah ni, tak ada kenapa lah, tak ada adik anggota pun ya. Sebab tu, lo ni tu, sampai ke kuat Israel baru buat perkampungnya dah. Ada negeri Syiah lo ni. Dah bakal lari, duduk di bari dia tu, baru buat perkampungnya duduk sini. Duduk kok, kok tahan lah. Tu. Adalah berita tubik tu. Berita tubik harap pun tubik dah berita kata lah ni Israel lari giduk tu janub syarqi Asia apa ni panggil tu lek selatan barat selatan timur Asia dah patah lah kawasan kita ni Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapura masuk Kambucha masuk ni tapi dapati berita tubik hari tu dalam negeri Thailand Allah Alam duk bucu mana tak tahu. Jadi nak ayat teloninya buat dia duduk tengah lain. Jadi nak tubik ke mana sini? Ayat kata buat Yahudi lah ni duduk dalam negara dia, kita buat tubik hak Yahudi dulu. Hak saudara kita nanti belakang. Hak Yahudi lah ni nak setelah mana duduk perai satu walaupun dia duduk berde banyak siapa ke peluru tu Amerika duk hantar ke dia tu sampai ke London itu deh 200,000 juta 280,000 juta baht. 280,000 juta daripada harga senjata yang duk hantar ke mari dah 6 juta
necuk 5 miliar ribu juta dolar. Nah, tu jadi hak harga senjata Hirah Tahan. Dia bayar duit dah. Tak ada kena bayar menggopok. Ya Amerika. Eh, hak orang kata pok dia tu, setengah orang kata Amerika tu anak Israel, Israel tu pok. Nah, tu. Jadi dia dah hantar lah itu sampai senjata banyak tu tu deh. Rakyat Gaza mati tu 37,700 lebih dah. Dengan senjata Hirah Tahan bagi tu. Hak tu tu hak Amerika, tak kira hak Angkrit lagi, tak kira hak Fransik lagi, tak kira hak Scotland lagi, tak kira hak Jerman lagi, tak kira hak Australia lagi. Nah, sampai ke hari ini ni, pelajar ataupun negara, hak duk belarak lah ni tu, dia pakai elek perakat. Kita kena belarak dikele wak senjata dalam negeri kita. Lah ni bukan belarak dikele wak senjata tu. Pakai khamak pagar, pakai elek sana tu. Gapo murih kerana duk hantar senjata kepada Israel. Tu. Mula-mula Amerika kata, dok, tak ada hantar lagi kali. Netanyahu, boyo minta hak akhirnya Amerika tak hantar. Amerika Joe Biden tak wui kerana dunia pakat dok larat. Joe Biden tak lesen di. Dia kata baru ni dok wui kaku dengan banyak sangat suruh kebunuh Fabi ni tak wui dah pula. Joe Biden kata, "Ha, munduk buka buat porosio." Ya, porosio habis. Dah, ya sama-sama buat munafikinya lah gitulah. Nah, tu. Jadi pecah rahsia lah ni ni, Israel dok minta senjata hak kuat sekali. Maka nak test sekali tu, wui Rafah tu habis. Nah, nak Fabi Rafah tu kerana apa? Kerana nak serai Lebanon pula. Dan kerana nak serai Lebanon. Dan nak serai Hezbollah. Bukan nak serai Hezbollah saja dah. Nak serai Lebanon. Nah, nak ambil negeri Lebanon kerana Lebanon nak pegang Hezbollah. Baru ni Hezbollah, dia hatta orang panggil kata bong bonggeh. Bong bonggeh kapur minyak. Mana tu jatuh dung tu kan. Minyak dia tu tersebar luah. Nah, tu kek dia tu. Hak nyala tu. Maka nyala. Nyala di utara Israel setara dengan Lebanon saat itu jauh nyala banyak pun lah. Itu siapa ke? Kuat Israel itu, kuat duduk lagi kau tu bakal lari. Jadi, learningnya kuat dia tu dalam majlis peperangan, learning majlis peperangan Israel tak ada lah. Kena bubar habis lah. Kena bubar habis kerana baloh sama sendiri kuat dia. Tak jaya perang di Gaza. Tapi nak ayat kata kuat ambil keputusan kata, nak serai Lebanon. Nah, boleh nak serai Lebanon, Fransik pun tak wui lari. Moga Lebanon budak Fransik. Ya, tak wui. Tak wui serai. Tu. Jadi lah ni ni Israel kata, ha, mu dia nak serai aku tak apa. Mu kena serai dia tak wui. Jadi dia balas dengan Fransik lah dua tu tu. Dan dia mana Sidiwara dua tu pula. Dan Sidiwara dia kuat dia. Kerana kuat dia boleh pakat. Dan untuk nak serai Israel saat ni ni. Tu. Jadi lah ni ni Israel tu. Orang panggil kata, dia tu majlis peperangan dia tak ada. Jadi tak ada lah di majlis peperangan. Jadi semuanya koror keputusan peraduk di presiden. Lah presiden. Jadi menteri pertahanan pun tak ada. Menteri hak susu perenang pun tak ada. Kakaburan dia habis. Tu. Jadi hak dok nak minta nak jadi masuk dalam majlis peperangannya ialah lah menteri keuangan sama Trish dan juga menteri keamanan negeri Israel. Lah orang panggil Tabin Ghafir. Dua orang ni lah pala jahat sekali dalam kerajaan Netanyahu. Dua orang ni lah yang duk susah nak bunuh ahli Gaza, Rafah semua. Dua orang ni. Kalau dua orang ni masuk situ, biarkan serai, teruk benar. Tapi bersama kita Allah SWT, boleh ajak Allah SWT balik apa yang mereka duk susah saat ini. Itu tu harapan kita dan doa kita. Tapi nak ayat kata, sekarang lah ni tu, ahli Gaza, apa ni panggil kata, habis sup bucu. Lepas tu makannya tak ada masuk. Makannya tak ada masuk sebulan dah. Makannya tak boleh masuk langsung. Tak boleh masuk makannya. Israel katuk habis jalan. Kira kata pelapar ni dan melaparkan rakyat ni boleh jadi membawa kepada Hamas tu serah. Kerana rakyat lapar, mati lapar, budak mati lapar banyak benar dah. Tu. Lepas tu kuat mujahidin nak perih pun tak ada pakaiannya juga. Dia pun tak ada pakaiannya. Tu. Cuba tengok Abu Ubaidah tu baik terakhir baru ni. Tengok muka kepong dah. Dulu tu baik baju yang gengai tebal naik. Lah ni baju tu orang gitu dah. Abu Ubaidah sendiri mana tu makaiannya tak ada. Kuat ya? Mari kuat kita sendiri pun. Oh, pakaiannya tak ada. Orang kuat Hamas duk susuk dari gua tu. Satu tu pasal kuat karuk. Duk tuduh tak ni tu. Buat tengok hakikat sebenarnya. Sama ya. Tu sama ya. Sebab itulah, ayat learning tu,
Orang saudara kita di Palestin sekarang ni, keadaan yang teruknya, yang duduk di utara. Yang duduk di utara. Yang duduk di selatan ni tak apa. Nah, ha, tu. Yang duduk di selatan dia hingga sikit. Dan kerana, apa ni, kuat mesin duduk boleh lepar kat makanan masuk. Eh, tapi yang duduk di utara ni, tak boleh langsung-langsung sama tengah Israel, tahan Israel duduk. Jadi tak ada makan ni langsung. Siapa ke? Learning tu, 3 hari boleh makan sekali. Dan 3 hari boleh makan sekali sekarang learning. Budak saat ni terlalu budak kecil-kecil. Pakat mati dengan tak boleh nak telan makan. Suat air pula boleh nak masuk dah. Dah mati dengan gitu. Tuhan ni yang paling belah. Jangan kita duk koyak kata Allah. Kau ahli razah tak apa. You nak mati syahid. Dok mereka pun takut juga. You fitrah manusia. Fitrah manusia ni takut tu ya dok-dok. Bimbang tu ya dok-dok. Nak hidup tu ya dok-dok. Tu fitrah manusia. Eh, benar ya nak mati, mati syahid. Tapi kan sebelum pada nak mati tu. Eh, sebelum pada nak mati tu. Kalau mari bung-gong-bong mati sekaligus tu. Dua sore ingin lagi. Tapi seksa dengan cara lapar ni paling teruk sekali. Dan paling teruk sekali. Nabi kena kurung 3 tahun tu. Sampai ikat batu makan daun kayu. Lah ni ahli razah tu dah makan daun kayu dah. Daun kayu lah ni tu tak boleh ada di pahang. Eh, maka kutik makan. Lepas tu siapa nak makan daun setih. Pahit depan. Nah. Haa tu. Tapi nak tak terpaksa makan-makan. Buat cara we boleh makan. Nak buat kan tu. Kalau ni orang kita satu masalah paling besar sekali dari utara. Razah sekarang lah ni. Lihat tahu Rosdah lah ni tak ada makan ni. Tak ada makan ni sungguh-sungguh. Dan tengok dah dalam berita klip dia buat tubik. Kau dia pakai turun dalam laut. Dan pergi cari kepoh-kepoh duduk ke toko batu. Dia pakai makan betah-betah itu. Kau yuk pak leh. Nak minum air laut tak leh. Dia nak air laut sudah mati. Dan tak nak minum dah lah. Pakai cari kepoh duduk makan gitu. Kutik ikut dia gitu ya. Tu. Jadi hot ni nak ayat kata keadaan Alex Syamal tu berat. Tu. Hari ini terbit berita, kata dalam 20 orang daripada budak Gaza, duduk di Istana Rafah, boleh terbit pergi ke Mesir, pergi Fubat. Itu Israel lepas pergi. Hari ini, Israel yang buat lagu itu sebagai yang nak ambil berita molek untuk dunia sebar. Dan untuk dunia sebar, kata ini kuih lah ini. Padahal ini 20 orang itu, yang lain 2 juta lagi di mana? Nah, bukan tamada. Jadi sekarang ini, lorong jalan masuk saat ini semua tertutup. Lek Mesir katuk, lek sebelah pintu apa ni Abu Salim pun katuk, Salim Abu Karam pun katuk, hak lek sebelah Israel pun katuk. Katuk habis. Allahu akbar. Jadi lo ni makan ni tu tak ada benar. Hak boleh masuknya hak lek setara dengan Israel tu apabila masuk, kuat ni kau kuat Israel saat ini ni sekat tengah jalan. Bos kat tengah jalan tak berhenti, tak boleh tahan duk jaga sekali. Ada seorang beri kereta tu yang tak jauh berhenti. Dah mau sekat depan pun yang tempuh. Tempuh yang pergi juga. Siapa kerat jalan, kalau boleh pergi, tak ingat tahan. Jadi tak sampai juga makin ni. Jadi, nak ayat kata, masalah lapar tu, kuat benar sehingga kabar tubih duk tahu makin ni pun, tak ada tahu. Pakat tubih duk tunggu, tengok langit. Pakat tubik penuh, tubik kuat syuk, kuat lewat utara, saya tubik duk tunggu kapan tubik hot hot makan ni saat ni. Tak ada siapa mari tahu. Lepas tu, hot mati dengan sebab racung makan ni tu, banyak menara. Makan ni hot yang mau tahu saat ni tu, ya habis umur. Apabila dia makan, jadi racung. Lepas tu mati dengan sebab racung tu. Dia dah lapar dah. Makan hot tu, mati dengan sebab tu pun ramai. Lepas tu, ada hot rasa, gampang dah, tahu. Nampak kata makan ni kena ke berdekik. Wakak budak wakak mahan yo ya mahan berdekik. Ya kamak tu boleh dah mak nak makan tak apalah kita suka-suka lu setan dengan lapar perut. Suka kita tengok demo boleh lekli. Jadi no ayat kata ikut demo buat lagu mana sekarang lawan itu tak ada siapa kesian belah kepada ahli razah sekarang ni bahkan jadi biasa bagi umat dunia. Umat dunia mana hanya jadi biasa? Umat dunia Islam. Dunia barat dah belagak lagi. Terima ijazah. Bapa ni rak peringgah. Akhir dia orang Palestin. Hari ni di Melbourne, di Australia. Pelajar tu belagak siapa ke? Mahawi Calai cabut daripada Mahawi Calai. Dia tak cabut, tak ada apa. Mahawi Calai lain boleh belana lagi nak ngaji.
Eh, tapi puak mungguak KJL ni kena jahat sangat, kacau duk sokong sangat Israel hok cerak-cerak kata jahat. Ha tu. Jadi learning itu satu website dia buat apa orang kata kaji deh. Dia buat kajian yang nak tengok tu isi berita dunia sekarang learning tu. Eh. Setara mana kah tentang Harazah? Ya. Yeah. Dia dapati 83% semuanya lawan Israel. Berita dunia. Ani ni hak jaya ya wak. Eh. Berita dunia semuanya duduk di Gaza. Pakak sokong Gaza. Berita hak ikacau ni. Jangan berita hak tiwi hak kajak eh. Nah, berita hak kacau saat ni 83% sokong leh. Sokong Palestin, sokong Gaza. Dia beci kepada Israel. Siapa ke learning tu? Dalam Israel sendiri pun berita-berita dia tu pakak dok balik lawan Netanyahu. Kerana Netanyahu tak seterima tawaran perdamaian. Ya, lah ni cang hak Israel, hak dok di bawah Netanyahu cang 14 Israel. Cang 14. Dah hak tu dia sokong Israel, dah sokong Netanyahu tu. Dah cang lain tu mula dok ubah lagu lain dah. Dok padah buat pembangkang, buat gulawan Netanyahu. Nah, dok jepuk, mau dok kecek. Jadi pendapat hak orang Israel kecek semua saat ni ni, eh, Netanyahu ni akan membawa kuat kita Yahudi dalam Israel ini ni kepada la wujud, kepada tidak ada wujud, tidak ada tempat nak duduk. Itu tidak ada tempat nak duduk. Jadi learningnya Netanyahu presiden Israel bukan dia tak tahu hak ini, dia tahu. Sebab itulah dia duduk kacau minta senjata Amerika nak tiba Rafah wifami, nak tiba Lebanon pula. Nah, nak tiba Lebanon tu nak ayat kumne lah. Lah kumne. Tapi bo Lebanon hak ni dia ada setara dengan hak lain. Turki boleh masuk. Iran boleh masuk. Jadi dia dunia lain tak berani lah. Perancis, Inggeris buat dunia Eropah sana tak berani nak uji senjata susah Lebanon tu. Kerana Lebanon duduk di bawah Iran. Ya, duduk di bawah Iran. Dia takut situ tu. Tu. Jadi kalau dia serang Lebanon, leh pasti Iran kena tolong Lebanon. Nah, ada. Kalau Iran tak tolong, mana tak? Leh, Iran tu Yahudi. Iran tu Yahudi. Tu. Sebab tu daripada ramalan hak orang Arab, ku ahli kajian Arab saat ni tu, leh ku ahli politik dan ahli askar Arab, dia tu baik dia kata Israel saat ni kalau ialah dia nak serang Lebanon, nak mudah benar tak payah kali. Dia kena berdek kele nuklear ke Iran dulu. Dia kata kalau dia berdek kele nuklear, bom hok Nawawi, bom nuklear hok Iran, dia akan serang Lebanon meneh. Leh, dia boleh kacau Lebanon, tidak tu tak leh nak kacau. Padahal Lebanon saat ni dia serang tu bukan dia serang nak merdeka Palestin. Hezbollah dok serang learning tu bukan nak merdeka Palestin. Dia nak tanah syabaan tu ya. Tanah hak Israel ambil itu ya. Tanah Lebanon Israel ambil sikit. Lek Syria Jabal Julan, Bukit Julan tu Israel ambil juga hak Syria. Tu. Jadi sini nak ayat kata apa? Nak ayat kata Israel saat ni ni duk di bawah jaga barat 100%. Tak ada siapa boleh nak kacau dia, tak ada siapa boleh nak kenak dia. Sehingga Scotland presiden dia yang pilih baru ni yang boleh pada orang Islam. Alah Scotland boleh pada orang Islam presiden negeri Scotland dalam Europe. Jadi dengan sebab dia ada anti Israel, siapa ke dia tu sehemak setantu Israel. Apa-apa yang lah tu baik. Kelah daripada Nayuk presiden hak Scotland. Tengok, nak ayat kata tak ada kuasa orang Islam. Boleh buat suta ya lepas ada tu blok demo lah. Dia blok demo ya kuasa dok demo orang panggil tu sebalik kerja air tu dok ada lagi di bawah tu orang gagah lagi. Orang panggil tu ad-daulah al-amiqah. Ya negeri yang dah leh sekali hak dalam buah mana-mana negara. Cuba kata negeri Amerika. Hak daulah al-amiqah. Orang hak duduk dalai sekali ni. Buat Yahudi. Deh, lobby Yahudi Aibak. Deh, nama dia Aibak. Dia Aibak tu. Kuat Aibak ni. Kuat Yahudi Amerika. Hak duduk edar Amerika. Nak pilih raya pun duduk dia. Ni nak pilih Trump dengan Biden nak pilih raya lah ni tu. Ya duduk ni. Dia demon ni ya.
Ni orang ayah dok pergi terkaju Amerika daripada kuat Yahudi yang terbesar sekali. Kuat ayah dok jaga kena duit. Kuat ayah dok jaga kena mah. Kuat ayah semua dok ditanggih dia berlaku dari Amerika. Dok di kuat lobby Suhyuni, lobby Zionis, IPAC. Dok bawah dia ni tak ni. Nah, jadi setiap presiden yang nak pilih Amerika, pasti dia kena berlafaz. Saya sokong Israel. Kalau dia tak patuh baik hak Nisa, dia mahu tukar-tukar pilih. Tak ada siapa pilih kerana duit dia tak turun. Mana duit ada. Dan kalau saya sokong Israel, lagu mana pun Israel, saya akan hapus Gazah tu Fabih. Barulah duit tu turun. Duit Yahudi tu turun. Baru pilih raya sedap. Ni Trump dengan Biden tu sama-sama duduk berubuk nak sokong Israel ni. Nah, dia bah hari ni. Nah, pagi tadi, mawela dia lah. Nah, apa ni, dia bah. Dia tikah dengan kita 24 jam. Nah, jadi mana kata, lek kita cerah lek yang mana, 12 jam dah. Tu. Jadi nak ayat kata, apa ni, bila dia bah saat ni, semua tu bakat dubik kata, nah, Trump dia kata, bodoh baik dah. Bawa Israel duduk teruk, duduk, oh, tak usah atas senjata lah pula. Mungkin tak tahan ni kan. Ha, tu nak ayat kata gapo. Nak ayat kata, baik, kalau boleh kau terang pun, terang sokong Israel juga. Eh, siapa pergi letak Baitul Maqdis, asimah merang luang kau Israel? Trump yang mula-mula sekali pergi perakat, pergi buka dengan cara resmi. Eh, kau itu tak dengar. Kau nak pergi Arab, oh tak apa, boleh kau Trump ni. Eh, kita boleh duduk sikit. Ha Israel, ha Palestin. Eh, kita boleh berhenti pergi. Dah. Dia tak ada. Dari sistem undang-undang Amerika, undang-undang duduk di presiden. Semuanya duduk di, apa ni, duduk di kuat orang, duduk di bawah kongres tu lagi. Nah, sepah dia tu, sepah undang-undang dia tu, tu dah, kok duduk pergi kepala besar Yahudi belakang. Ya, Yahudi belakang. Nah, tu. Sebab tu, apa ni, Biden tu, sebelum pada dia nak boleh nak jadi naik tu, ketika dia kecek ha tentang ha Iraq, ha Saddam Hussein. Dia kata, kita kalau nak kuasa, semenanjung negeri Arab, nak kuasa Saudi, nak kuasa Emirat, Kuwait, Yemen, semuanya, kita kena facu Saddam Hussein. Eh, lepas tu nak facu Saddam Hussein, kita tak nak payah ni, kita pergi belaga ke mana-mana negara. Dia pergi belaga dengan Iran, tak boleh pergi, moga nak negeri sunnah sokong belaka. Saddam Hussein perih dengan Iran tu 12 tahun. Eh, Iran tu siapa nak kalah? Bawa nak kalah pak, Amerika mari sekat. Bawa nak kalah. Kerana apa tu kata? Saudi pun senjata kepada Saddam Hussein. Semua tu, dari Arab kat sini ni, wui kepada Saddam Hussein belakang kerana Saddam Hussein sunnah. Nah, bukan Syiah. Tu. Apabila bawa nak menik, buat rekan dah lah. Buat perdamaian, berhenti pergi. Suk sekat tu pergi. Lepas tu, kuat tak mikir lagu mana nak wui Saddam Hussein ni jatuh juga. Situlah dia pergi buat tubik dunia, buat tubik kuat dia, buat tubik kata ni asal negeri Babil ni, Iraq ni, ni masuk Kuwait. Situ tu Saddam Hussein kata Kuwait aku berak usia dia lalu dah. Situ jaya dia pergi belaga Saddam Hussein, we kuat sunnah, negara sunnah beci kepada Saddam Hussein. Maka pakak cari siapa? Carilah Amerika. Nah, cari Amerika, cari Angkrik, cari gapo ini. Teka tu negara Islam sorak kata gapo. Kenapa kita tak ambil negara Islam? Kenapa kita tak ambil negara tahang negara Islam? Mari duduk sama setengah. Dah dengan Saddam Hussein. Dah, ya tak ada masa dah. Kita boleh. Majlis fatwa hak Saudi, buat tubik kata boleh isti'anah. Boleh minta tolong orang kafir. Nak lawa, orang hak lawa tubik daripada hukum syariah. Oh, jadi tubik situ pak. Eh, ambil Amerika mari pak. Apa panggil mari? Tu hak tu hak Amerika hak Yahudi naknya. Nah, nak mati Saddam Hussein. Nah, Saddam Hussein pun dia bukan Islam satu, dia bukan Islamik 1% juga. Ulama Islam duduk dalam Iraq tu kata lagi duduk luar negeri belaka. Ulama gerak ke Islam hak duduk dalam Iraq tu kata dalam Baghdad, dalam Basrah, dalam Kufah, lari habis belaka tak ada. Nah, tu. Apa ni Abdul Karim Zaidan duduk di Yemen sekali dengan atas dah. Nanti email dulu. Asal Iraq. Iraq lagi tak nak duduk negara. Sama ada Saddam Hussein. Nah, aduh. Bapak tu baik hatunya segai hak nung. Sini nak ayat atas. Kok ia belaga, siapa ke hacau? Lagi, bawa hacau Saddam Hussein. Boleh ke siapa lah ni? Boleh ke Syiah habis. Suria boleh ke Syiah. Lebanon boleh ke Syiah. Habis, Syiah habis. Yemen pun boleh ke Syiah. Katalah ni, kuat negara sunnah duduk keliling saat ni ni. Kita kena buat baik dengan Syiah. Kita kena baik dengan Iran. Gaya. Hak. Gapo hak Israel buat nak melemahkan negara
sunnah tak ni dia dengan gapo, dengan beno kain tahan dalam negeri mereka, dan kain tahan duk dalam Saudi, dalam Emirat, dalam Qatar, dalam Kuwait ada belaka. Dan ne gak ne ne apa ni lima buah negara ni ada tahan tahan Amerika belaka. Nah, ada tahan Amerika belaka. Bahkan senjata hodok gi kepada Israel tadi ni dan naik daripada situ. Nah, dia naik daripada Saudi, naik pada Kuwait ke, naik pada Emirat ke, naik pada Qatar ke. Nah, kain-kain tahan situ dah hantar lagi senjata kepada Israel tadi ni. Ada sini nak kata jaya mereka mainnya. Eh, Yahudi tu main siapa ke umat Islam kita saat ini duduk di bawah tapak kaki mereka. Di bawah tapak kaki mereka. Ha Israel juga sikit deh. Lani ni kongres tu dalam hadup pergi lani tu deh. Di tebing barat, di West Bank saat ini, di tebing barat di West Bank saat ini tu. Dek kongres dia tu anumat lima nikah baru. Ya lima nikah baru dalam blok orang Islam, dalam blok orang Palestin. Ah tu jadi lah ni kok ya pakak lagi segala dok kosek tu. Dok kosek orang Palestin hadok situ, suruh hari tu baiklah. Dalam di Farabiah, di West Bank. Nah, ah tu gi ambil kambing lagi, ambil lembu dah. Ngai hang dak tunggu, kok ya gi ngah kereta pak ambil kambing. Kok kok ya buat Palestin tengok ini. Nak nak apa kau hang dak tunggu ngah senjata. Kau yang mari ambil lembu, kambing, Allah. Kita tengok tu soling. Suk soling. Buat dunia tengok tak? Pemberita penuh duk takak. Dan dunia bakal tengok berlaku. Tapi, dah, boleh buat apa? Negara Arab kata, padai dengan dia. Orang suruh duduk dia, kaca duduk serai Israel. Ah, tu. Duduk lagu tu ya. Lagu tu ya. Eh, negara Arab. Jadi sini ni, sekarang lah ni itu, gapun harta-harta orang Palestin duduk dalam kawasan hak yang yang izin suruh bina nikah baru saat ni no. Pakak dok rapah di kuat Israel ni. Dok rapah mereka ni kena undur. Orang duduk sana kena tinggal rumah, kena tinggal harta bi, kena tinggal lagi. Eh, dok demo nak monggo tak leh nak buat kerah bok. Nak lawan tak leh nak lawan. Eh, nak lawan nak lawan dengan putu 10 putu jari. Eh, orang panggil kata bunuh diri dah pula. Eh, tu kalau demo mari serai tak apa dah pula. Eh, ni dia bakal mari. Eh, ah. Ha, tubik. Kata itu kau tubik. Ha, lah ni kita kuat kita nak hidup sini. Nak kata apa lagi? Eh, ha, sebab kita biasa berlaku lagu tu. Tak tahu dah. Eh, tak ada dengan kita dah. Ha, tu. Lepas tu, dalam tu beri barak sahaja tu. Hak Israel juga, tak ada sakut dengan Gaza ni. Gaza tu dah no. Eh, Gaza tu tupuk lah ni, tu beri barak tu ni. Celah ni Israel. Eh, jelah ni Israel ambil Khalil ni. Eh, tu. Jadi, lek-lek tepi barat saat ni ni, hak tahang duk diserai lah ni, duk peracau batah, duk bunuh orang, duk igat saat ni tu dah. Dalam 10,000 orang dah, duk dalam duk lah ni. Eh, hak lek kuat Mahmud Abbas ni lah. Oh, lek kajak air ni, lek kajak air Palestin ni. Jadi, tahang Israel duk masuk igat, semua igat hari ada duk tu. Ambil igat. Yang mau lawan mati. Eh, hak dua hari marahnya, ia berdiri seorang penduduk di Fahrabiyah di Janin dah ya ambil hak kau nak berdiri sana tu ya tak tak pala kereta ya ikat ya ikat tak pala kereta sana ni ya tak boleh mulai pabang ya eh habis ni mati panah belakai ini kereta tu kan panah ni masuk belakai dah masuk belakai Allah pelaruh dia tubik di pohon ni lagi kena peluru berdiri eh tapi tak ada mati baru mati hari ni tak ada mati tekah tu dah mati hari ni. Tu nak ayat tu dia buat lebih pada gapo-gapo lagi. Nah, tu. Pada dulunya berdiri rumah sekolah. Lah rumah sekolah. Lah mati budak ramah benar. Allahu akbar. Ayat kata habis sut trek. Nah, siapa ke khemah hok buat lari pun nya berdiri lah ni tak kira dah. Nah, moga kuat yang Allah dalam perang. Lah ni nya lek kuat Qassam, kuat Hamas lah ni guna. Lepas ni tentang Israel pun orang panggil tu ya guna Allah. Ya tentang Israel ni ya guna Allah. Patu ku Hamas pun yang bukan bodoh. Nah, Allah ngaku ni sorga ngaku dia boleh buat. Eh, ya tinggal mai ya tinggal sorga duk situ kan. Alat elektronik dia tak apa ada sorga sini weh. Asal. Pagak lagi serai pa suluh dengan leso ya pa tu kan. Pok ya tak ya cokoh-cokoh, tak patah tamah kan. Eh tu deh. Ha tak patah tak benar kerah ke ya cokoh-cokoh. Pok yogi ah. Gi surai masuk pa masuk apa dalam pa pemui. Ah mati 4-5 belah weh. Kuak ya. Ada. Lah ni yang masalah tu lah ni. Ambil tu kuak ya tu
Ya, gapo dah orang panggil dia reda dah tiang dia, hok takak suara dengan takak lesa sat ni tu. Eh. Oh, yang gambar. Maka yang di sini situ legong mu kena. Yang di legong mu sana kadang-kadang orang hok dalam tu sorang ya dah hati gerak. Hok dah gerak eh. Dak dalam tu sorang ya. Dak gerak kemari. Bohan ni telefon kata ada merapak dah tu. Eh, tu. Kai pula dia mau masuk pak tu. Nah, hari ni mati kepala tahan dia sore. Allah gagal kok dia kena dah pula. Ah, tu kena dah pula. Hak baru ni kena banyak uti, kereta rebak, lapai uti. Kena sekaligus. Eh, patu tahan dia lapai belah orang. Patu hak berita tiga mati ni tiga orang. Palo-palo sa. Oh, kok yo sakit hati tak ada arah dah nak buat lagu mana lepung teting kok. Kok penduduk hak lari ni. Nah, kok budak halus mati bak nyala dia api. Nah, sebab tu orang hak dia mabuh dalam video yang tergambar ni sedih sikit. Tergambar ni takut halus hati lemah sah tengok. Eh, nak buka budak nyala lulu gelap Allah Akbar. Nah, nak ayat kata seksonya nak buat hanu tak ada di buk sini. Nah, tu. Patu learningnya masalah buat mujahidin sana ya tu baik. Belawai bertepu depan. Belawai tepu depan. Nah, tu. Sehingga satu sore Israel dia tu baik dalam TV, TV 12 Israel. Dia kata kita dah bunuh daripada kuat Hamas sat ni 20,000 orang dah. Ya, 20,000 orang dah. Mana tak ada lagi 30 katibah. Baik, kita 10 katibah ni kita akan bunuh habis. Ada pemberita tu tanya, 30 orang sana ni tak ada biasa tengok ni tang Israel tunjuk gambar ni. Ah, itu tak ada tunjuk gambar, tak tunjuk gambar yang mukabah lagi. Muka kuat tu Yesus kau dah mati. Ha, tengok, cidik moyo kecek. Kau Yahudi sana ni tu. Ada. Ah, yang kata dok. Nah, kalau kita nak benar pemberita yang kata, kalau hak sungguh ni pasti kena tubik berita. Eh, buat tubik mayat dia morning, barulah rakyat kita ni rasa nyawa luah. Eh, rasa suka hati. Ah, yang tak lewat tubik ya tau. Ah, tu. Nah, pemberita tanya tu, sungguh betul eh. Eh, ah, yang kata hak ni, tak boleh nak rakyat rahsia. Ah, yang kata, hak ni rahsia. Ah, yang kata rahsia kena. Yang kata, mau ni, hak kajak suruh kecek dah. Ah, tak boleh, hak ni tak boleh kecek. Suk sekat tu. Eh, nak ayat tu, ya baham. Ya baham. Ah, tu nak ayat tu, ya duk ayat kata, mati banyak. Padahal tak ada mati sekarang habuk kali. Nah, ah, tu. Waktu tu dalam masalah, hak kok mujahidin dok main sekarang lawan itu pakai teh tepat dan teh bom. Tu. Jadi selagi ni satu ringan daripada pemberita Israel dia kata akhir tahun ni rumah sakit tepat gapo ni panggil takhil gapo tepat nak ajar orang cacat ni. Tepat nak ajak orang cacat nak guna lagu mana nak cara hidup lah. Ha, dia kata tahun akhir tahun ni leh 20,000 orang daripada tahang Israel hak cacat di Gazah akan sampai di rumah sakit hak baru buka ni leh untuk nak nak ajar dia cara hidup dengan cacat dia. Ada hak tak ada jari, ada hak tak ada hidung, ada hak tak ada mata sebelah, ada hak kaki tak ada pak, tak ada dua putung. Ada belakanglah hak cacat. Leh dia kata dalam 20,000 orang lebih. Ah, tu hak buat dia saat ni. Nak kata teruk lah buat dia saat ni tu. Eh, hak mati tu, tak kena orang yang ada. Ramai juga buat dia. Tapi, dia susuk rahsia. Ah, tu. Sebab tu lah learning tu, tahan dia lari. Ni hak berita terakhir ni dah. Tahan dia lari, tak ada minta izin kepada ketua. Maka lari. Lari tu baik kesan kepada tumbek, lari pergi. Eh, panggil klik semula, ya takut tak klik dah. Walaupun muak lah lagu mana pun ada balasih, hukum secara mana pun, tak klik dah. Nah, tahan dia ni. Maka tahan dia tak ada learning pakak lagi tu baik. Maka dia tu pergi tambah masuk bagi tahan sepi. Saat tahan hak sepi ni. Nah, tahan hak food dah itu baik ke. Lepas tu dia nak panggil mari semula tu. Dia panggil mari pak tu. Dia suruh pergi. Ni boleh. Ni dia kena tambah masuk. Oh tambah masuk. Kok dia ngamuk lah. Oh kawan tu ada mana boleh ni boleh. Ya, kawan. Ya. Kok dia bukan pergi dengan kerana kerana poda. Pergi, kerana takut di atas aku bahaya balasai takut kena masuk duk kena masuk lagu tu ya kok dia tu eh apa sudah pak dia hantar klik pak oh baru masuk syurga semula kok dia tu boleh lepas klik sampai rumah dia masuk syurga semula kuat mujahidin ni mati syahid tu baru masuk syurga klik rumah sesah nah klik sumur klik rumah sesah ada sebab tu ada seorang hakam Yahudi orang ulama Yahudi lah eh dia kata mu nak menel lagu mana kuat ni mari perih. Eh, dia kira kata mati masuk syurga. Klik rumah sesah. Dia tak kira nak menil lagu mana. Nataniahu berperih dengan dia ni. Eh, padai dah. Boleh berhenti dah. Eh, nyanyi sikit lagi. Orang Israel tak ada tempat nak duduk.
Lai dunia nak pergi mana tak boleh dah. Lai dalam dunia lah ni, orang Islam tak wani nak pergi dah. Pakai susu pasport tu. Pasport dia, ia ada dua sancak buat dia. Lai, dua pasport. Dari pasport dia tu pakai susu tu. Dia guna hak Australia ke, hak Jerman ke, hak Belgium ke. Dia guna hak luar negeri dia, dia guna. Ada. Jadi, dia tak jauh buat tubik hak ni. Sampai ke setantuk dia hak ni tu, suruh rakyat dia tu jangan guna pasport Israel. Tak boleh guna. Ha, kata kena, buat kuih dia beluk aku tu. Lah, lari duduk duduk atas. Duduk dekat dia takut kuat dia. Dalam dunia. Sebab tu kuat ulama dia pun duk minta, suruh Netanyahu tu berhenti perang hak ni. Hak ulama, hak Yahudi, hak Yahudi hak pergi apa? Yahudi hak dia pergi dengan Taurat hak asli. Dengan Taurat hak asli kata apa? Haram bagi orang Yahudi klik kepada Palestin setelah mana dihalau tubik. Setelah mana dihalau tu, baik. Melainkan setelah mana Masih Isa bin Maryam turun. Itu dalam kitab ayat asal. Tak boleh kuat ia kelik di Palestin, melainkan setelah mana Nabi Isa turun. Mungkin ia berimeh kat Nabi Isa turun. Kita berimeh dengan Nabi Isa turun, bunuh Dajjal, sekali dengan kuat Yahudi semua, Yahudi Asfahan. Itu akidah kita. Akidah dia, Nabi Isa turun sebagai Al-Khalas untuk menyucikan dunia ni daripada semua seru yang seru dia hak dulu. Maka kuat ia tu akan hidup aman dan selamat. Situ, hari itulah dia tu boleh klik di Baitul Maqdis. Kerana tempat hak Nabi Isa bunuh Dajjal tu di bawah beluduk di Palestin. Itu tu lala kita Taurat ya hak asah. Sebab tu kuat ia tak seklik. Kuat ni tak sarapan kau sarapan ayat termasuk tang tak masuk masuk. Bahkan belarak dah pula lawannya. Dan sekarang lah ni ni kuat pemberita hok duk dalam Gazah tu deh. Hok kena igak dan masuk duk dalam go. Gapo ni 40 ni orang sat ni tu deh kuat pemberita tu. Duk dalam go. Pasti tak ada tak go di sini. Dia tak dalam go daripada Pasir An-Naqab. Pada Pasir An-Naqab pada Pasir hok luas sekali di sana yo kita di go situ sat ni ni. Allahnya seksa sutrik. Dia suruh duduk dalam rokok, ni belajar sehari. Duduk rokok, ni belajar sehari. Duduk lagu mana pun. Tapi jangan tengok. Seorang bomba besar, dia igat. Kalau dia masuk segera mustasyif syifa. Ada seorang tu, dia lepas. Daripada 40 ni orang tu, dia lepas 12 orang. Dia kata, bomba tu saat ni, dia duduk seksa depan mata kau saya. Dia ambil apa king tu dah apa tu dia bomo tu dia anggap tebal dia ambil waktu 45 minit urat dia kacik pas sedah tau tu tubik daging tupuk di janggut dia tu dah Allah dia kata dia seksa lagu tu lepas tu dia pergi tinggal duduk dalam tempat cuma siapa ke mati bomo besar sat ni dia duduk tanya rahsia dia pergi duduk dia pergi buah dalam bilik apa bilik apa bilik lampung. Bila ada lapung besar, dia pasang muzik. Siapa 12 je. Dia duduk dengan muzik, duduk dung-dung 12 je. Tak boleh nak tidur, tak boleh nak gapa. Kalau duduk dalam bilik, duduk tu, tak nak tidur dah. Bawa yang mari tak sini tu, dia nak sub suan saat ni. Sebelum pada nak sub suan 12 je, dia pun ada sorok tu. Lepas tu, dia tubik dengan tak hupa lah. Ikut orang tanya, dia kecek kot dia itu, tak hupa lah. Tu sekso, cara dia sekso. Orang duduk dalam duduk saat ni. Mana kata, belah lah kalau dia kena seksa saat ni tu. Nah, dia kata sini ni Israel saat ni tu dia tak ada dia habis gamuk sekarang lah ni dia habis gamuk di sisi kalah dia tu cerak dia kalah cerak dia kalah tu lepas tu kuah Palestin yang lari ni bawa Israel seri butuh tu Israel kata mu kena undur kot tu pergi undur pergi kot ni pakai tubik dalam letih kot dia tu pergi duduk lain pula pergi benotin lain pula. Lainnya, dia jadi sepengah ayat emak lah. Ribu kot tu. 100 ribu. 50 ribu pergi kot ni. Dia pergi mari sepengah ayat emak dah. Dia bawa dia angin. Israel mengikut. Carwak je jatuh. Sekali jatuh tu mati. 13 orang. Bagi duduk lah ni jatuh pula. Mati. 13 orang. Ayat kata, teruklah keadaan saudara kita di sana saat ni. Ayat tu dalam keadaan yang mana orang panggil kata paling sedih sekali. Sehingga, dengan sebab orang Israel duk tengah tubik daripada negara saat itu presiden Israel hak dulu dia kata janganlah kuat kita tinggal negeri jangan kuat kita tinggal negeri kerana banyak dah pakat duk tinggal negeri terutamanya hak paling bimbang hak paling teruk sekali hak duk tinggal negeri lah ni kuat kaya ya kuat kaya Israel lah ni tinggal negeri pergi cari tempat yang boleh
guna duit dia. Eh, boleh hak tepat hak boleh guna duit dia sekarang ni. Eh, hak ni hak buat hak tu bek lah ni ni dia kata dalam 15% daripada kuat kaya tu bek lah ada Israel. Mana tahu bari sahahung ya ada bank Israel tu pakak batu bek habis lah. Lah pakak gi negeri lain dah. Atau dia nak minta tahu itu bek tu. Lah dak minta tahu tahu itu bek. Sini nak ya atau kau tengok dah. Kerana orang Yahudi dia suka kau dah hidup. Dia takut dah mati. Nah, supaya dengan orang Islam kita hak Nabi sifat kata, eh, hak tak tolong hak tak tolong kuat razah saat ini ya. Eh, gambar ni ditipukan alwahnu tu. Eh, kita sebut dah hadis ni. Eh, alwahnu tu tipu nyakit wahan hubbud dunia wa karahiyatul maut. Kasih pada dunia dan benci pada mati. Eh, tu supaya dengan kuat Yahudi lah ni. Jadi sama perangai. Eh, sama perangai. Eh, tapi nak ada orang kafir lah ni tak takut kepada orang Islam. Kerana hadis Nabi pun ayat cerak-cerak. Yang zi'anna minkumul mahabah. Ya Allah SWT akan cabut daripada hati kamunya kegerunan. Gerung saat ni. Gerung daripada orang Islam. Dulu orang kafir tengok orang Islam pak takut. Dia takut. Sebab tu di masa Nabi dulu kau pergi saat ni. Seorang lawa 1,000, seorang lawa 100. Seorang lawa kau turun, kau turun, kau turun. Mengikut imej orang seorang-seorang saat ni. Jadi lah ni, mana imej? Ada tengok suratul anfal waktu kita fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa atti'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Suratul anfal belum mukadimah surah dak ni tu suruh bertakwa kepada Allah dan baikilah di antara hubungan di antara kamu. Lah ni nak baiki di antara kamu mana? Aku Palestini, aku Saudi, aku Yamani, aku Kuwaiti, aku pakat disebut negeri belaka. Aku orang Kuwait, aku orang Saudi, aku orang Emirat, aku orang Turki. Mana aslihu zaita bainakum? Nak satukan di antara kuat kamu. Allah SWT ada royak saat ini. Ya tak ada hak tutup bila ni tu. Tak ada kehebatan umat Islam ni. Tu jaya hak sistem Yahudi. Kaca umat umat Islam. Jadi, royak di sini ni. Mereka dulu, keluarga Haniyah. Dulu yang mati dah. Anak-anak dia dah mati. Pak itu, tiga orang anak dia mati. Cucu dua orang. Tu. Maka marah itu mati pula 10 orang kuat dia. Orang tanya dia terlalu mana hak anak mati sana. Dia kata tak ada masalah apa. Kerana dia kata semuanya kuat budak Razah anakku belaka. Dan orang tua Razah tu pokku belaka. Dan ibu orang tua Razah tu ibuku belaka. Hak Ismail Haniyah jawab lagu tu. Tak ada rasa sedih apa. Dia mau bunuh tu nak wikura. Kok dia mau. Dia mau sekolah yang cari saat ni tu. Tak ada masalah apa. Tak ada serah apa pentingnya. Kita duduk tetap di atas sikap kita. Razah ni adalah hak kita. Lepas tu, Ismail Haniyah saat ni dia kata, dalam hal masalah perundingan, duduk bahas, duduk damai dengan Israel saat ni, kami tidak terundur daripada hak kami duduk senur tu lah. Hak duduk syur, pak kara tu, kami tak akan undur dan tak akan buai daripada tu. Hak lain dia mau tambah lah, nak tambah banyak mana pun, pak kara ni, kami tak akan tinggal. Walaupun Israel nak lagu mana pun, kami tak tinggal. Gapo? Wati apa ya? Secara umum, Israel tubik kepada Razah. Lepas tu, bangun bayar harga Razah. Bayar harga Razah tu lah. Mungkin Israel beracu. Bayar harga Razah dan bangun semula. Lepas tu, tukar tawai pere. Kau hantar tawai pere mung, melepah oleh gokku. Pak Karoni ni lagu mana pun bolehlah syarat mana pun kami tak akan tolak. Pak Karoni mu terima tak terima pun kami duk tak sikat ni. Kalau mu tak terima mu nak pergi siapa suruh pun kami akan pergi walaupun dengan 10 putus nyari. Cuk satu dia jawab anak tu. Ya syarat di Qahirah di Mesir. Jadi nak ayat atas sini ni, ayat kata, patut dia kata gapo? Dia kata rumah orang Razah, mana tanah Razah ni deh. Dalam Razah ni tak sahlah orang lain mikir kata nak mari cara. Nak ayat kata dia mau nak buat tahan persatuan negara Arab mari duk cara Razah tak usah duk pakat lah. Orang Razah duk dom lah Razah cara. Tu tak usah we siapa cara. Rumah kami nak cara diri. Demo cara demo sudah. Sebab tu Yahya Sinwar kata kana. Saya minta kepada adik-beradik saya negara Arab semua dan muslimin semua. Kalau tak usah sokong jangan duk ganggu kami. Nah ni hak Ismail Yahya Sinwar, hak ketua Hamas, duduk dalam Gaza lah ni. Dia kata kalau tak saya sokong, jangan duk kacau kami.
Nah, kalau kami kalah, kami ada latah Gaza. Tapi kalau kami menang, menanglah kuat kamu. Nah, kalau kami menang, menanglah kuat kamu. Tapi jangan kacau. Itu Ismail Haniyah yang wis itu. Kalau tak saya tolong pun tak ada gapo. Jangan kacau so ya. Jangan kacau so. Aduh. Jadi, hak ni yang bui ni tetap. Ah tu sebab tu, khajai arak nak tolong tak saya tolong, kau tak ada pada apa. Kau tak ada pada apa. Ismail Haniyah yang mendapat hak ni sudah. Gapo ni Isinwar. Asinwar, gapo ni ketua Qassam, gapo ni bahagia askar tahan hak Hamas hak duduk dalam Palestin sekarang ni. Dia wui pendapat tu kepada muslimin seluruh dunia terutamanya negara-negara Arab. Ada. Dan lo ni Qassam buat askar Hamas buat tubik senjata baru. Senjata baru ni ni setelah mana Israel saat ni tu yo yo dok hatta Mirkafa yo tu kata kebaya tu deh. Hak sensor sekeliling hak lama satu dalam dunia saat ni tu. Tak tahan, pecah juga. Nah, nampak. Dia buat hari satu kereta gebar, mudara'ah nama dia ni An-Namir. Namir ni rima singa. Nah, rima belak, rima jalur tu deh. An-Namir. Maksudnya kereta ni, kereta kerok ni, yang gagah tapi tak ada pakai rata. Dia pakai tayar. Nah, dia gagah dan sensor sekeliling. Nah, harga mahal. Harga mahal. Nah, dia kira kata, gapo ni derah cepat lari. Nah, Hamas kuilah nak ugi dia kata. Dia pergi masuk dalam medan pak, lepom 30 detik tu. Nah, hancur juga dia kata. Nah, hancur juga. Aduh, jadi buat asuh baru ni hancur. Hak ni hak mah. Aduh, pasti dia mikir lagu mana kau nak ganti kereta gebal lain, mana tak kena beli hal lain, dia nak beli hal lagi lain, dia tak ada. Nah, dia buat harga mah tu nak nego, bukannya nak perang. Nah, aduh. Jadi hancur juga. Nah, kerana Hamas yang buat tubik satu senjata baru saat ni ni, Allahu Akbar hebat senjata dia. Sehingga Ad-Duwairi orang dok tahlil orang dok ui ramalan tentang apa yang Gaza saat ni dia kata Hamas bunuh lewat sikit ni. Nah, bunuh lewat sikit. Nah, Hamas pun dia nak guna selalu pun, takut kepik tak boleh nak guna. Nah, maka boleh guna hak ni ni Israel mundur lalu dah. Nah, mana tu tak ada benda nak boleh sekat. Nah, gemuk senjata hak guna hak baru ni, mana tu senjata dia tu boleh ketutuk radar hak lain. Dia lepas gi radar lain apa? Hak yang masuk tu gi pom. Jadi, hak ni nak tu hebat kuat dia. Senjata kuat yang diri ya, rekod sendiri ya. Rekod dengan ilmu lah. Bukan rekod ikut dia gitu dak. Tapi nak ayat tu dia buat sendiri senjata kuat dia sana. Hak ni Israel tu nah, duk paling takut sekali. Patu bedil lah ni ni orang kita lawan depan. Lawan depan ni dah tahang Israel lari yak gedung-gedung. Lawan depan. Ya kalau tak ada kereta gebar, kalau tak ada drone tolong, ataupun kapal terbang tolong, helikopter tolong, boleh lari lalu dah. Lari. Lari dengan tepi. Kalau tahan tino kau ya bakal tepi selalu dah. Oh, benar dah sungai aku besar mari. Ya duk nampak apa tak tahulah. Tepi lari dah dah. Kalau aku buat tino. Tahan tino kuat ia tu bakal tak segi, perik tak segi. Duk nampak benar. Jadi, gapo ni sampai jadi gila tak ada kuat tahan tino saat ni tu. Dari sini nak kata boleh jadi daripada mukjizat Allah SWT lewi karamah kepada ahli Gaza Palestin saat ni tu, benda tu akan benda tu timbul. Lepas tu masalah belagak dalam Israel. Learning ni kuat Israel duk belagak, hak asuk ia dua puak. Ada hak belagak nak jatuh kajian Netanyahu. Dan kuat pembangkang. Ya kau kata kalau Netanyahu duk pegang kerja kuat kita ni akan Israel itu Palestin ni akan jatuh pada kita. Satu hari kita tak boleh nak duduk sini kerana setakik pun jatuh tak ada orang mari nak bina tempat tinggal kita. Nah, kerana orang hak nak mari bina ni kuat kaya sana dia tak ada dia bimbanglah. Lah dia ada takutlah nak bangun. Nah, tu. Patu berarak yang keduanya kuat keluarga hak duk nak igak ni. Lah ni ada 200 orang lagi tahu apa dia duk di kuat Hamas. Nah, tu. Kuat hak yang serai baru ni, hak yang serai gi ambil kelik kuat tawe perai, hak yang serai saat ni tu dah. Dia gi guna, saya tak ada tengok masa ni. Masya-Allah. Dah, tak apalah, ini sebagai sikit lagi dah, boleh 5 minit. Dia gi serai, dia guna ke apa? Dia guna pula saya duk ayat dulu kata dia buat ke apa dah, buat pelabuhan kapal laut.
hak nabung tu, hak lauk tu deh. Semua hak yang buat tu deh, omok ambil lagi habis. Eh, omok ambil lagi habis tinggal setengah. Tinggal setengah nak ni tu ya heret kita lek Israel tu fiak. Tapi sebelum pada nak heret tu ya dewak rekan. Ya wak rekan ke apa? Rekan ya hatta tahan dia masuk waktu tu, ya guna pelabuhan tu tu, ya gi serai eh satu tempat hok alat ya tu dia dapat tiga tahun di situ ada kuak ke apa? Kuak ada weperai dua orang. Tahu weperai ada dua orang duduk situ. Maka ya gi serai ya gi masuk dengan kereta ke apa? Kereta pertolongan makanan untuk ahli Gaza. Di kereta tu tulis. Mari mana tu baik daripada eh, daripada yang tahan hak Amerika hak duduk di pelabuhan tu. Eh, maka dia pergi masuk sapa situ pak, dia turun kereta hak ni nya, dia bukan turun dengan pakaian penolonglah. Pakaian hak orang bagi makanan ni dak, dia turun dengan pakaian tahan cuk luar, wak bedil besar saja. Maka dia turun dalam kawasan tu tu dah mati 207 orang. Nah, mati orang duduk sekeliling situ saat itu. 207 orang mati, dia pergi selia, dia pergi perai, tepuk dengan orang yang duduk jaga. Kau tahu apa perai saat itu dah. Mati kuat dia, kau masuk selia saat ini, 4 orang. Mana tahu dia kita dia buat tubik 2 orang. Nah, buat tubik tahu apa perai 2 orang, kau mati 4 orang. Nah, ada. Bunyi khabar kata, kau mati 2 orang itu tahan Amerika. Nah, tahan Amerika mati 2 orang. Di situlah, nak ayat kata, pecah rahsia, Amerika kata dak, dia tak ada guna tempat ni kali. Hanya dia lalu dekat tu. Ya kerana kapal tu bayar helikopter dia tu ambil hak sakit tu, hak mati tu situ. Tu Amerika pun dia cidik pada bahang juga, muka buat bahang saja. Tu. Jadi dia guna hak tu tempat tu sat ni ni. Orang panggil kata paling jahat sekali sehingga dunia tengok pak, nak lepas orang dua orang, mati orang 207 orang. Eh, 207 orang, hak banyak sekali ni budak dengan orang perempuan. Nah, dia curah dengan berdiri di situ. Nah, lepas tu guna kereta, tu kereta HUN. Nah, tu silap parok tu dalam perang saat ni tu dah bagi dia saat ni. Maka lawan ni kuat Israel hendak belarak tu, dah dia buat tubik surat dia tabuk, kita pasti bunuh Netanyahu. Oh, Netanyahu lawan dengan bini dia lawan ni tu. Dah, pakat tak tahan seliling rumah dia lawan ni tu. Nah, kuat syabak, kuat orang panggil kata syabak ni kalau dalam Amerika kat kuat kuat apa dah kuat tahan selak dalam FBI. Nah, kalau dalam Amerika ke FBI lah. Nah, tu tempat itu panggil gapo saya tak reti kat dah. Tapi orang panggil selak mata gelap dalam negara. Kalau CIA tu mata gelap dalam seluruh dunia. Nah, kalau hak Rusia tu dia panggil KGB, hak dunia juga. Ada. Dan ni hak ni ni buat ya saat ni ni lawan ni tu dia minta kepada tahan dia jaga Netanyahu lawan ni tu mungkin mereka nak bunuh ni. Ya nak bunuh. Kalau tak kuat ya dalam lawan ni dalam Israel tu dah dok sabuk nah sama kuat ya sendiri. Dengan sebab dok perang di Gaza saat ni ni bukan dok senang dok kuat dia. Nah, sebab tu ayat kata hebatnya benda berlaku saat ni ni. Ayat kata di sisi jiwa, di sisi akhlak, di sisi apa ni suara menang dah Gaza. Tapi di atas darah ahli Gaza. Menedak tak darah ahli Gaza. Tapi hal ini bagi orang panggil kata politik. Orang panggil kata siasah politik perang. Dia kira kata mene walaupun terkorban syahid banyak. Korban syahid tu banyak. Kira kata mene dah dalam masalah orang dunia tu kena Palestin. Tu. Kena jadi nak ayat telan ini kena Palestin tu. Orang panggil kata seluruh dunia pakat kena berlaku. Hal paling hebatnya sebenarnya ayat semua tu dah. Orang masuk Islam tu banyak sekali. Bahkan lawan itu duk tambah orang masuk Islam. Tiap hari duk masuk Islam, terutamanya hok lek blok gapo ni, nong blok hok New Zealand, ke Holland, ke Scotland, ke nong banyak nak masuk Islam. Sampai ke dalam Sweden dan Switzerland. Masuk Islam banyak benar. Ada. Dalam Jerman tu hok duk netes sutrek tak wih orang belarak sokong Israel tu. Duk masuk Islam dah nak berhenti. Orang masuk Islam dalam Jerman. Ada. Kalau Francis dengan Angkrik ni tak kena royak dah. Situ dia kuat pendakwah banyak. Dalam Angkrik ni pendakwah dia bebas. Dia tak suka dengan Francis. Francis belok lagi. Tapi dalam Angkrik ni, Alhamdulillah. Di sisi orang Islam gerak dan bebas kecek Islam ni dalam Angkrik lebih terbuka. Orang masuk Islam tu agama. Sehingga orang dalam Angkrik sendiri,
Dia kata gana? Dia kata, mung kalau mu nak sa'i dengan orang, kalau mu nak cari jirai, mu carilah jirai orang Islam. Mu jangan cari jirai orang mung ataupun orang Yahudi. Siapa kau yang ditanya orang Yahudi sendiri? Kalau mu nak duduk dari Europe, mu nak duduk dengan dekat siapa? Dia kata, aku nak duduk dekat orang Islam. Dan nak duduk dekat orang Islam. Ah, dia kata, kuat Yahudi belana. Dia kata, tak kuat Yahudi. Kamu sendiri yang makan. Ah, sama sendiri yang makan. Jadi, nak duduk dekat orang Islam. Siapa lah ni tu dah. Perangai lagu ni tu, tersebar dalam Europe. Kata orang Islam ni, orang yang baik, orang yang berilmu. Nah, orang yang baik, orang yang berilmu. Dari dalam angkrik. Nah, lama satu. Sehingga badu dalam sekolah, dalam Europe, dalam angkrik semua dah. Boleh kepada sekolah orang Islam cini. Nah, boleh sok dalam kanisak ke dalam sains ke dalam gapo-gapo boleh orang Islam lama satu. Ini nak paling hebat saya nak kata Islam dalam Europe sekarang ni, dan orang Islam orang kafir tu banyak sekali duk masuk Islam dengan sebab benda duk berlaku di Palestin sekarang ini sehingga dikauli dan di Jepung awak belarak juga sokong Gaza dan di Korea Janubiah kauli dah. Dikauli saat itu hari ini tu rakyat akak buku dan buku hak Israel dalam mahkamah kauli suruh kauli tu akak kepada mahkamah dunia. Tu nari kauli tu tu noya kata hebat. Tu nari noya kata dunia semua tu pakak sedar. Mula-mula Jepung sokong Israel dah. Mula-mula berlaku sokong Israel learning dah bawa orang Islam. Markah Islam di Jepung tu duk sapa tentang hak Islam, tentang hak kebaikan Islam, tentang hak Gaza, tentang hak Palestin, hak apa ini. Jadi baliklah ni orang Jepung. Orang Jepung ke sokong Gaza lah ni. Pakai akit pai, kata boleh-boleh wak mutu tak pai. Saya sokong Gaza. Jadi dunia lah ni tu pakai kena Gaza. Tu ni nak ayat terpandang hebat sekali. Sampai ke kau li sogi, apa kau li tai, kau li ni anu deh. Kau Korea Shimaliyah anu. Juga leh gi sokong le Gaza. Dia kerana Suria apa ni Rusia tu yo sokong Gaza. Leh yo luar tu dia apa dia sama komuni luar tu leh. Dia asal komuni luar tu. Jadi sini nak ayat kata Gaza tu menne tapi apa gesaan itu kita nak hukum kata menne tu nanti sudah dululah. Dan sebab saya ayat dulu baru ni yo ayat tu Afghanistan tu menne lepas berapa tahun? Lepas 20 tahun barulah boleh le kata Afghanistan tu menne. Gaza pun ni baru 9 bulan. Hari ni 265 hari hari ni. 265 hari. Hari ni saat ni nyo mati syahid 37,700 lebih. Batu hok terkelbe sakitnya 48,000. Hok sakit saja tu lebihlah 48,000 lebih hok sakit saat ni nyo. Kau sakit tu naik tekap derah mana. Kau syahid pun banyak juga. Learning tu kita hanya banyaklah berdoa kepada Allah SWT supaya Allah SWT beri apa ni kemenangan kepada saudara kita. Dan jangan lupa juga doa untuk saudara kita di Sudan. Sekalau ni pergi kuat benar saudara di Sudan. Siapa ke KJM pun tak ada. Mahabud Syalai pun terkatuk. Rakyat pun nak makan tak ada. Siapa ke kuat pembangkang saat ini. Kuat Da'amus Syariq. Hak no no. Siapa kau bakar orang dalam buh dalam rumah katuk itu bakar cuba menyok bakar dok tepek lebih daripada kuat Israel wak kepada Gaza lagi. Sama-sama takbir tu. Kau ni pada ingat api dalam lalu cuba pa Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar. Hak no pun mati asyhadu alla ilaha illallah. Tu. Jadi berat benar di Sudan sekarang lah ni tu semuanya Sudan tu kepada mahkamah dunia tuduh Imerik bui senjata kepada kuat pembangkang untuk bunuh Gaza. Lepas tu ada 7 website sekali Israel suruh Imerik ataupun Amerika suruh Imerik kaca Sudan saat ini kerana Sudan tu serupa dengan Yaman. Sudan tu serupa dengan Yaman. Kalau lah Sudan tu jadi negeri Islam, Israel nak khidmat tak alih juga. Tu maka dia peracur dua uti negara ni maka lawan itu tak ada negara yang boleh menahankan semua tu bakal balas sama sendiri ambil pada Sudan, Yemen, Somalia pun balas sendiri habis. Itu dunia Islam kita sekarang lawan ini dan saya akhirnya dengan Syekh Mahir Al-Mu'aqili dia baca khutbah di Arafah saat ini dia kata haji ni untuk ibadat
Nah, ibadat semata-mata ibadat bukanlah untuk nak kek dera politik di sini. Nah, maka dunia orang Islam di dunia ni marah benar kepada Ma'akli. Nah, pada hari itu asal dia ni orang dengar lah dia tu jadi tak imen Allah ni jadi dia mata hukum sekali dengan sudis. Nah, jadi hukum sudis jugalah lah. Kerana dia dihukum kata tak boleh nak kecek politik di pada Arafah ada musim haji saat ini. Sehingga berdoa untuk rakyat Palestin pun tidak berdoa di atas membahasannya, maka sangat-sangat marah sekali dunia kepada, kerana si hari itu tu hari kabul doa dan hari terima doa mereka dah harap penuh-penuh buat hujak saat ini dan berdoa. Lepas tu orang matinya dalam 1381 orang dalam haji baru ni, waktu tu hak rasmi, hak orang gini tak hak rasmi saat itu mati ramah benar. Mati ramah benar. Sehingga Mesir saja tu mati 900 orang. Hak tak ada rasmi. Buat kita pun ramah juga, hak tak ada rasmi. Hak tak boleh buat haji. Kerana dia sekat sungguh-sungguh tahun ni. Sehingga ulama pun akan bahas masalah lesen haji ni disyarat ke tak. Ataupun bid'ah baru. Wallahualam. Itu sebagai berita keadaan umat kita sekarang ni. Maka terima kasih kepada semua. InsyaAllah buat kita semua ni jadi orang yang mana membantu Ahli Razah dengan doa-doa kita insyaAllah ta'ala. Maka saya tiap panjangkan majlis ini dengan kata subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.